Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kimi TV Official. Di video kali ini saya akan share dan juga review Google Kamera untuk teman-teman semuanya. Google Kamera yang akan saya review kali ini adalah rilisan terbaru dari Burial ya, yaitu Burial Beta 10. Di video sebelumnya saya sudah share untuk Burial Beta 9.2. Nah, kali ini adalah versi update-nya. Termasuk yang baru di versi kali ini adalah dia sudah support untuk manual fokus ya teman-teman. Jadi kalian bisa atur untuk fokusnya secara manual, mulai dari infinity atau fokus jauh sampai fokus terdekat yaitu mode makro. Kemudian di Gcam ini untuk aux lens-nya sudah berjalan dengan lancar ya, mulai dari lensa wide angle, lensa depth, lensa makro, semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan cukup smooth, perpindahan antara satu lensa ke lensa yang lainnya cukup lancar ya, dan tanpa kendala sampai saat video ini dibuat ya. Saya sudah tes 2 hari ini, cukup enak untuk Gcam ini, dan hasil-hasil fotonya juga cukup bagus ya, terutama untuk di kondisi low light cukup bagus. Kemudian untuk manual fokusnya juga cukup oke, terutama untuk mode makronya ya, seperti itu. Kemudian selain itu di Gcam ini juga sudah support config. Oke, seperti apakah performa dari Gcam ini? Yuk langsung saja simak video ini sampai habis. Namun sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini. Oke teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita install ya. Namun di sini terlebih dahulu akan saya uninstall biar teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal. Oke, selanjutnya langsung saja kita install. Untuk APK-nya cukup kecil yaitu 58,07 MB. Untuk installnya seperti biasa. Untuk menginstal Gcam ini minimal sudah Android 9 ke atas ya, dan tentunya sudah teraktifkan kamera 2 api. Oke, untuk proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya, usahakan ketika kalian selesai install Gcam, kalian lakukan clear data terlebih dahulu dengan cara keluar. Kemudian di Gcam-nya sini tekan lama, kemudian pilih info APL. Selanjutnya hapus data, hapus semua data dan oke. Selanjutnya buka lagi Gcam-nya. Ini izinkan semuanya ya. Oke, sampai di sini Gcam siap digunakan. Namun sebelum kita tes satu persatu fitur-fiturnya, terlebih dahulu kita masuk ke menu setelan ya. Di sini akan saya tunjukkan bagaimana caranya untuk menampilkan manual fokus yang ada di sini tadi, kemudian aux lens dan juga shortcut button yang ada di atas. Caranya kalian masuk dulu ke menu setelan. Kemudian selanjutnya masuk ke sini ya, fokus setting. Nih, fokus setting. Selanjutnya manual fokus slider. Kemudian ini dicentang semua ya. Oke. Centang saja semua. Untuk kamera depan nggak usah. Oke, sudah ya. Coba kita lihat. Keluar dulu. Oke, sudah muncul ya. Di sini untuk manual fokusnya sudah muncul. Kemudian untuk memunculkan shortcut menu yang ada di atas, caranya kalian masuk lagi ke menu setelan. Kemudian ke bawah ya, ke bawah terus. Ke menu lanjutan. Kemudian viewfinder buttons ya. Nah, di sini kalian centang semua. Ini untuk memunculkan shortcut button yang ada di atas ya. Kemudian selanjutnya auxiliary camera. Ini untuk menampilkan aux lens ya.
Oke, di sini saya pakai Redmi Note 8, sudah saya tes semua lensa berjalan dengan lancar. Maka di sini saya centang semua ya. Ini disesuaikan saja dengan HP kalian, kalian coba-coba mana yang work silakan dicentang seperti itu. Oke, kemudian ke bawah. Ini untuk merubah nama. Ini bisa kalian sesuaikan saja. Misalkan untuk Oxname 1 kalian kasih nama apa? Misalkan di sini main kamera ya. Ya seperti ini, kemudian ini makro, kasih nama makro seperti ini ya biar lebih keren dan juga memudahkan kalian di dalam memilih kamera ya. Ini wet. Oke, seperti ini. Kemudian yang Oxname 2 ini dep ya. Oke. Coba sekarang kita lihat. Nah, sudah muncul. Ini yang tadi kita rename sudah muncul ya. Di sini ada wet, main, dep dan juga makro. Oke. Coba kita clear dulu. Kita masuk lagi. Nah, di sini sudah muncul ya beberapa shortcut button. Ini untuk MF ini manual fokus ya. Ini untuk menampilkan manual fokus. Nah, kalau kita centang seperti ini maka di sini manual fokusnya muncul ya. Kemudian kalau kita mau hilangkan tinggal diklik saja maka dia hilang. Oke, untuk memunculkan seperti ini MF ya, manual fokus. Oke, kemudian di sampingnya ini pilihan HDR dan juga LDR. Kemudian ini post processing. Lalu yang ini untuk pengaturan exposure ya, exposure compensation seperti itu. Kalau seperti ini auto. Oke, kemudian di bawah sini untuk auxline-nya juga cukup lancar, mulai dari wide angle, main kamera, depth, makro ya, cukup cepat ya perpindahan dari lensa satu ke lensa yang lainnya. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita tes satu persatu fitur-fiturnya. Kita mulai dulu dari mode malam. Oke, kita tes mode malamnya, kondisi terang terlebih dahulu. Oke, seperti ini untuk mode malam kondisi terang ya. Selanjutnya kita tes mode malam di luar. Oke, untuk selanjutnya beralih ke mode portrait. Oke, seperti ini untuk mode portraitnya. Cukup bagus ya. Cukup rapi untuk bokehnya. Selanjutnya kamera. Kita coba untuk lensa utama terlebih dahulu. Oke, lensa utama work ya. Kemudian lensa wide angle. Jadi untuk pindah dari lensa satu ke lensa yang lainnya menunggu proses HDR plusnya selesai. Oke, ini untuk wide angle. Kemudian ini lensa utama. Selanjutnya kita coba lensa makronya. Tes ya apakah dia benar-benar detail untuk lensa makronya. Ini murni hardware ya teman-teman. Oke,
seperti ini untuk lensa makro ya, cukup bagus. Kemudian selanjutnya kita coba untuk manual fokus, ini menggunakan lensa utama ya untuk manual fokusnya. Kita coba langsung di outdoor ya teman-teman. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.